Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki Aden Aryan Channel. Ya, bagaimana sahabat-sahabat sekalian semuanya kabarnya pada pagi hari ini ya? Saya yakin kalian semua sehat dan semangat selalu ya. Iya. Baik. Kemarin kita udah sampai di pembahasan terkait dengan regulator dan kemudian ada juga signal ya, load sensing dan negative flow. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung dari sistem hidrolik nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada beberapa komponen yang belum kita bahas ya, akan saya bahas di sini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, komponen yang pertama akan kita bahas adalah orifice ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, orifice di sini adalah fungsinya untuk menurunkan tekanan ya, dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah sahabat-sahabat sekalian, dengan cara penyempitan ya sahabat-sahabat sekalian. Ini nanti biasanya dia akan berfungsi pada pilot system sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kita udah mulai agak ke expand sedikit ya. Jadi di hydraulic system itu ada yang namanya pilot ya sahabat-sahabat sekalian. Itu fungsinya adalah mengontrol beberapa komponen sahabat-sahabat sekalian ya. Di antaranya adalah mengontrol control valve ya, kemudian mengontrol pompa ya, atau main pump ya, pompa utama pada contohnya di excavator, dan juga dia bisa juga mengontrol kecepatan, contoh di travel motor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi yang memprovide pilot system itu adalah dari komponen orifice ya sahabat-sahabat sekalian. Karena pilot system itu rata-rata dia pressure-nya lebih kecil ya, dan jauh lebih kecil daripada tekanan utama pada hydraulic system sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau tekanan utamanya di hydraulic system itu bisa mencapai 5000 PSI. Kalau di pilot itu hanya kecil saja sahabat-sahabat sekalian, yaitu sekitar 500 PSI ya. Tapi kecil di sini adalah di mata sistem hidrolik. Tetap kalau untuk dari segi safety itu juga berbahaya sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita terkena pressure dengan senilai 500 PSI tersebut ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke aktuator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, aktuator sudah kita bahas kemarin, yaitu aktuator linear, yaitu hydraulic cylinder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang saya akan menekankan pada aktuator yang tipe rotary sahabat-sahabat sekalian, atau rotary aktuator namanya. Nah, rotary aktuator ini ada beberapa jenis ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ada biasanya ada beberapa contoh. Nah, itu seperti swing motor ya, kemudian travel motor itu termasuk daripada rotary actuator ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi rotary actuator ini adalah dia eksekutor pekerjaan hydraulic system, tapi cara kerjanya adalah dia rotary ya, atau berputar sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, cara kerjanya itu sangat-sangat mirip sekali dengan hydraulic pump ya, terutama yang tipe piston ya sahabat-sahabat sekalian. Itu sangat mirip sekali ya, hanya saja dibalik aja sahabat-sahabat sekalian. Kalau hydraulic pump itu cara kerjanya adalah merubah gerakan putar ya menjadi aliran fluida ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau hydraulic motor ya, itu cara kerjanya adalah kebalikannya, yaitu merubah aliran fluida menjadi satu gerakan putar ya sahabat-sahabat sekalian, yang sangat bermanfaat bagi equipment kita sahabat-sahabat sekalian ya. Contohnya itu tadi untuk traveling ya, yaitu travel motor sahabat-sahabat sekalian. Dan juga ada lagi di excavator itu dia contohnya adalah swing motor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara kerjanya adalah bisa kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, jadi pada umumnya travel motor itu menggunakan pilot system sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada kelinci dan kura-kura sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk mengatur kelinci dan kura-kura ya, itu nanti efeknya adalah, impactnya adalah ke kecepatan travel motor itu memutar sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau excavator itu
Kalau dia kura-kura berarti traveling lambat, kalau kelinci berarti traveling cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Yang mengeksekusinya adalah sway split ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi mirip dengan hydraulic pump kan, ada sway splitnya juga. Nah sway split ini yang mengatur sudut pompa, apakah dia cenderung ke upstroke atau ke downstroke. Kalau upstroke berarti putarannya akan cepat sahabat-sahabat sekalian. Nah kalau downstroke atau sudut rendah itu putarannya lambat ya sahabat-sahabat sekalian. Ya bisa kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi piston motor ini itu biasanya ada beberapa piston ya, piston untuk mengeksekusi pekerjaan hydraulic system ya, khususnya di traveling ya, dan juga di swing ya sahabat-sahabat sekalian. Ya kita bisa lihat di sana sahabat-sahabat sekalian. Jadi jika dia sudutnya lurus maka tidak akan terjadi aliran dan tidak akan terjadi putaran ya sahabat-sahabat sekalian. Maka sudutnya itu harus membentuk ke nilai tertentu sahabat-sahabat sekalian. Apakah dia mendekati downstroke atau mendekati upstroke. Kalau downstroke dia lambat, kalau upstroke dia cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian cara kerjanya. Nah yang mengontrol itu adalah ya itu tadi ya pilot system ya. Jadi kalau mau dia kura-kura atau lambat maka pilot system yang ke switch plate yang mengontrol switch plate itu nilainya kecil sahabat-sahabat sekalian. Jadi sudut-sudut motornya itu dia mengecil, jadi lambat nih aliran hidroliknya sehingga putarannya pun lambat, jadi travelingnya pun lambat untuk eskavatornya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kalau dia mau traveling kelinci atau cepat ya sahabat-sahabat sekalian, maka ada pressure di pilot system ya yang ke travel motor sahabat-sahabat sekalian. Jadi nanti dia akan mendorong switch plate ya ke arah upstroke ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga aliran olinya itu bertambah banyak yang menduduki atau memasuki piston sehingga putarannya pun jadi akan lebih cepat. Hasilnya adalah excavator kita akan melakukan travelingnya itu lebih cepat sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi seperti itu ya cara kerja dari travel motor ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, jadi di travel motor ini juga ada komponen brake ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga di swing motor itu sama sahabat-sahabat sekalian, ada yang namanya travel brake dan ada yang namanya swing brake ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika tidak aktif motor kita ini ya dalam kondisi netral, maka brake-nya itu engaged sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi brake-nya itu dia terdiri dari komponen disc dan plate ya yang terpasang di konstruksi swing motor dan travel motor ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika dia netral ya, tidak beroperasi motor hydraulic kita ini, maka brake-nya adalah engaged, jadi mengunci, tidak bisa bergerak ya sahabat-sahabat sekalian. Nah nanti kalau ada oli yang diperintahkan untuk memutar motor kita ya, maka brake-nya itu otomatis akan disengaged sahabat-sahabat sekalian ya, sehingga dia bisa memutar baik itu travel motor dan juga swing motor sahabat-sahabat sekalian ya. Maka dari itu kalau brake-nya udah tidak pakem lagi, biasanya itu nyelonong sahabat-sahabat sekalian. Walaupun dia netral di misal di daerah turunan ya, itu dia akan bergerak sendiri ya sahabat-sahabat sekalian, akan nyelonong turun sendiri, contohnya eskavator sahabat-sahabat sekalian. Atau pada saat swing ya, kalau brake-nya udah nggak pakem ya, disc plate-nya itu udah habis ya, terutama di disc-nya. Biasanya kalau dia swing, eskavator kita, swing brake-nya udah aus, biasanya kalau udah kita netralkan pada saat setelah swing itu masih swing sendiri sama-sama sekalian ya. Jadi ada residual movement-nya. Dia nggak bisa ditanggulangi oleh brake kita sama-sama sekalian. Ya, sama-sama sekalian, khususnya pada swing motor itu ada satu komponen ya sahabat-sahabat sekalian yang cukup penting juga ya, yaitu yang namanya mecha valve sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi mecha valve ini adalah fungsinya untuk memberikan ya supply oli pada saat swing itu dilakukan pengereman, atau dia dari bergerak
terus tiba-tiba langsung berhenti. Nah, biasanya ada residual movement sahabat-sahabat sekalian. Jadi swing excavator itu kan jadi kalau dia bergerak, tiba-tiba berhenti, itu biasanya ada sisa-sisa gerakan ya yang nggak bisa ditanggulangi oleh brake ya. Walaupun brake normal sekalipun ya, itu tidak akan bisa menanggulangi residual movement dari swing. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, residual movement itu yang pastinya akan menyebabkan kekosongan oli supply ya, karena oli supply-nya udah di stop dari control valve kan. Nah, kalau dia masih nyuing tanpa ada oli, maka travel motor kita ini bisa rusak sahabat-sahabat sekalian ya. Piston-pistonnya pasti bisa rusak. Nah, jadi fungsi dari make up valve di sini adalah dia mengambil oli dari arah drain sahabat-sahabat sekalian ya. Disedotnya itu karena kevakuman ya sahabat-sahabat sekalian, karena di dalam ruang piston itu vakum. Jadi dia terhisap kembali, bukan disedot ya, tapi terhisap kembali ke bagian dalam piston, sehingga piston kita walaupun dia bergerak tanpa oli dari control valve, itu ada oli yang terhisap karena kevakuman, karena ada make up valve itu tadi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi piston kita yang ada di swing motor itu aman, tidak sekret sahabat-sahabat sekalian. Itu untuk memperpanjang umur dari swing motor kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada satu lagi elemen ya, atau bisa dikatakan juga dengan sistem yang sangat penting pada hidrolik sistem kita ini ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu cage drain ya. Teman-teman ada yang pernah dengar cage drain ya, pada khususnya hidrolik sistem di excavator ya. Nah, cage drain ini ya, dia adalah satu sistem yang melekat pada piston motor dan piston pump sahabat-sahabat sekalian, baik itu pompa maupun motor ya, itu melekat sahabat-sahabat sekalian. Jadi di setiap housing daripada motor atau pompa hidrolik ya, itu pasti ada satu hose yang keluar dari badannya atau housingnya motor atau pompa kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu nanti tujuannya itu ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian. Apa sih fungsinya dari saluran itu? Jadi dia itu salurannya itu adalah asalnya dari bagian luar ya, dari barel di piston motor atau piston pump hidrolik kita sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada oli yang tembus ya dari sela-sela piston, yang mana piston kita ini press fit ya. Nah, kalau pistonnya itu udah mulai aus ya sahabat-sahabat sekalian, pasti akan ada yang tembus tuh kompresinya ya. Nah, itu larinya adalah ke ruang di dalam housing tapi di luar barel daripada piston pump atau motor hidrolik kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu larinya kemana sahabat-sahabat sekalian? Larinya adalah ke cage drain ya. Nah, fungsinya adalah cage drain ini jadi untuk mengetahui kondisi piston pada motor atau pada pompa hidrolik, apakah dia sudah aus, udah loss kompresi atau masih bagus, itu dari cage drain-nya sahabat-sahabat sekalian. Caranya bagaimana? Jadi ada satu prosedur di dalam troubleshooting hidrolik, itu dia akan mengukur aliran yang keluar dari cage drain sahabat-sahabat sekalian, baik itu pompa maupun dia motor ya, baik itu pompa utama main hidrolik pump atau swing motor, atau dia juga bisa travel motor yang sering ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu diukur keluaran dari cage drain yang ke tangki, itu diukur sahabat-sahabat sekalian, dibuat T gitu ya, dibuat T. Nah, berapa liter per menit yang keluar dari piston pump kita atau piston motor kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau itu yang keluar itu udah deras ya, di luar dari batas liter per menit yang diizinkan, maka bisa dipastikan piston pump kita atau piston motor kita itu udah aus ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, bahkan ada juga yang sampai nggak bisa traveling ya, nggak bisa swing, itu karena memang pistonnya udah parah banget, nggak bisa kompresi lagi, jadi dia loss aja keluar ke bagian luar daripada barel, ke housing motor atau pump, itu larinya ke cage drain sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian.
Baik, sama-sama sekalian, saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Ini juga akan menutup seri hydraulic system ya. Next kita akan bahas powertrain system ya, sama-sama sekalian. Nantikan seri-seri basic mekanik training selanjutnya di Diki Aden Aryan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.